Yo YouTube and you everybody, welcome back cuy to my channel on YouTube. Balik lagi barengan aku Anas Taufiku Rizal ya cuy di channel Comfort Smile. Yo ini, jadi di video kali ini aku mau bikin konten unboxing dan review John. Ini dia, ada jaket dari brandnya First John. Ini brand lokal yang berasal dari Bandung dan isi jaketnya itu langsung kasih gambaran ya, seperti ini. Dan kemarin aku belinya di Shopee cuy dan dapat di harga 260.000. Nah, oke, langsung aku mulai aja untuk unboxing kali ini. Langsung angle-nya nanti berubah kameranya dari atas gitu John. Nanti langsung kelihatan barangnya kalau unboxing. Oke, langsung aku mulai aja ya. Let's go started, enjoy the video. Check the mic and make sure it sound right. Yoi, jadi ini dia ya untuk penampakan packaging dari First. Ini bacanya gimana ya? First ini ya, untuk ejaannya V-E-A-R-S-T, ST aja tapi nggak pakai 12 ya John. Anjing, receh banget. Ini untuk packagingnya ada tulisan manufacture by First made an emergency at very own. Ini ya, cukup kece juga untuk packaging dari First. Ini juga terdapat catatan harap untuk memvideokan sebelum dan saat membuka paket. Video digunakan sebagai bukti jika ada barang yang kurang atau salah. Jadi ini harap di video aja, siapa tahu barang yang kalian dapat itu barang jelek atau reject gitu coy. Jadi ini ada bukti lah untuk kalian unboxing gitu John. Alah, nggak jelas lah. Pokoknya ini dalamnya, ini sebelumnya udah aku buka seperti ini ya. Dan aku cek, alhamdulillah ini aman-aman aja. Dan ini juga udah aku pakai sih sebenarnya dua kali kemarin pas waktu aku berangkat kerja, pulang pergi. Dua hari pulang pergi naik motor pakai ini jaket, enak banget cuy asli. Oke, langsung aku buka aja ya. Nah, ini ceritanya sih unboxing ulang, John. Dan di dalamnya aku dapat apa nih? Ini ada hang tag First seperti ini ya. Dan ini juga terdapat websitenya mereka, www.first.co gitu seperti ini. Dan di belakangnya ini ada tulisan yang sama seperti di plastiknya John. Dan di hang tag-nya ini juga nggak terdapat untuk retail price. Kalau nggak salah sih kalau kemarin ya waktu aku lihat di Shopee itu untuk retail price-nya harganya 300 ribuan. Tapi kemarin pas aku beli itu harganya jatuh di 260 ribuan gitu John. Itu sekalian sama ongkir sih 260 ribu. Untuk jaket denim warna hitam yang aku tunjukin lagi ya, sekali lagi gambarnya seperti ini, ting gitu. Oke, langsung dibuka aja. Untuk di dalamnya sih ini plastiknya biasa banget ya, dan ini juga terdapat tempelan untuk sizingnya. Ini aku ambil yang size L gitu John. Kebetulan kalau nggak salah ya perkiraan aku personality gitu John, ini kalau untuk sizingnya ini Asian fit, bukan yang Eropa-Eropa fit gitu, enggak sih. Ini Asian fit ya, jadi emang agak kecil untuk sizingnya. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, aku enggak dapat stiker sih kalau dari First. Ini kalau untuk First sih, konsepnya lebih ke produknya itu denim sih, John. Kebanyakan denim. Awal mula, terus pas waktu aku lihat di kontennya Monkey Squad TV itu, si ownernya bilang konsepnya awalnya mereka itu menciptakan denim dan sampai sekarang itu masih laris banget nih. Dan mereka menciptakan produk seperti ini untuk jaketnya. Ya, seperti ini ya John. Untuk gambar depannya, tampak depannya jaket First. Ini warnanya hitam kayak bekas cuci gitu, black wash gitu loh John. Oke, ini terdapat 4 pocket kompartemen kantong seperti ini ya. 1 2 3 4 ya. Ini kalau untuk pocket yang bagian dada kanan sebelah ini ya, kelihatan enggak sih? Kelihatan ya. Aku anjing. Ini gua pakai kerudung adik gua sih, John. Kelihatan enggak? Ini ya. Kalau untuk pocketnya di sini ini tuh ada kayak tutupnya dan juga ada kancingnya pula. Kalau untuk ketiga pocket selain yang satu tadi itu nggak ada penutupnya, nggak ada kancingnya John. Jadi pocketnya cuma polosan seperti ini aja. Ini bagian atas di bagian dua ini juga polosan seperti ini ya. Ini kalau untuk tampak depannya seperti ini ya. Kalau untuk tampak belakangnya, tampak belakangnya seperti apa ini?
Nanti bakal aku lihatin gambarnya secara jelas juga sih. Soalnya ini videonya juga goyang-goyang. Ini di belakangnya ada pattern jahitan di tengah. Ini cakep banget asli John. Dan ada juga woven patch tulisan VERST seperti ini, VERST VEARST, walaupun ini fontnya agak kurang jelas dan menurut aku juga ini kurang gede sih kalau untuk woven patchnya. Dikasih yang lebih gede biar orang-orang tuh notice kalau ini brand jaket brand VERST gitu sih John. Oh ya, kita lanjut aja. Untuk di depannya ini terdapat berapa kancing nih di bagian ini, ada 1, 2. Ini nggak bisa full ya gambarnya John, sorry banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kancing ke bawah dari dada atas sampai ke perut, itu terdapat 5 kancing. Terus ini ada 1 kancing lagi di bagian dada kantong, dada sebelah atas bagian kanan gini John. Nah kalau untuk detailingnya ini ya, di bagian kantong atas dada kiri ini terdapat logo apa sih? Logo matahari seperti ini John. Ini kayak mengingatkan nostalgia banget sih. Ini kayak logo provider Indosat di Mentari kayak gitu ya. Kalau IM3 itu nggak ada, adanya Mentari, logonya kayak gini, matahari kayak gini. Oke, lanjutin aja John. Nah ini ya untuk selanjutnya di bagian kantong kiri, kantong bawah deh, kantong bawah ini ada juga woven patch tulisan VERST hitam ya, dengan colorway tulisan putih. Depan belakang sini ada semuanya ya, kelihatan kan, lu semua pasti lihat. Oke, kalau untuk di bagian lengan kanan ataupun kiri ini sih sama kalau untuk detailingnya John. Nih di bagian otot tricep ini di belakang ya, di bagian belakang ini ada cuttingan pattern jahitan seperti ini. Overall sih kalau untuk jahitan di bagian lengan kanan ataupun kiri, kemarin pas waktu aku unboxing awal pertama paketan nyampe, itu semuanya aman cuy, asli jahitannya tuh keren banget dari VERST. Ini ya aku tunjukin juga, ini di bagian sebelah kiri tadi yang kanan, ini di bagian otot tricep di bagian belakang gitu, bahu belakang gitu ya John. Kalau untuk di lengannya ini terdapat 1 kancing juga, 1 kancing ya, bukan 2 ya John. Kalau yang epidemic kemarin kan 2 kancing. Ini kalau untuk kancingnya ini tuh stainless steel, jadi anti karat gitu John. Aman lah, walaupun sering kena air, kena cuci gitu aman. Dan di kancingnya sendiri ini juga terdapat emboss gitu ya cuy, nama brandnya VERST. VERST dan ini juga VERST. Oke, untuk detailing selanjutnya mungkin ada di bagian dalamnya ya John. Coba aku lepas dulu satu persatu kancingnya. Wah susah juga ya, walaupun ini udah aku pakai kemarin 2 kali berturut-turut, pulang pergi, pulang berangkat, pulang kerja gitu John, selama 2 hari. Ini jaketnya enak sih, nggak kerasa gerah banget ketika dipakai, ketika naik motor gitu. Ini di bagian dalamnya, di belakang leher ini terdapat kayak gantungan gitu ya, dibuat ngegantung jaketnya. Ini bagus sih asli. Biasanya itu terdapat pada kemeja-kemeja yang harganya agak lebih mahal gitu John. Ini ternyata di jaket, di outer juga terdapat kayak gini juga untuk gantungan jaketnya ketika mau dicentelin di mana nih gitu. Misal ada paku, centelin aja di sini. Nah ini juga ada untuk tight size-nya, ini size L, dan ini juga terdapat woven. Ini kayak plastik-plastik gimana gitu John. Ini ya, warna putih dan ada tulisan VERST, dan ini juga terdapat untuk detail-detail cara pencucian seperti ini ya. Ini ada sizingnya juga, size L. Padahal sebelumnya aku di epidemic itu ambilnya yang size medium, tapi di VERST kali ini aku ambil yang size L. Nanti kalau untuk detailing mengenai size-nya bakal aku kasih juga di gambarnya, di entah sini ataupun sini ya. Nah ini di bawah bagian jahitan di dalam ya, ini juga terdapat tag, apa sih, tag wash seperti ini, cara perawatan, cara pencucian supaya jaket ini awet dan nggak luntur gitu John. Nih tag size nya ini juga terdapat
logo seperti yang ada di kantong depan, logo provider Mentari kayak gitu, John. Kebetulan aku juga pakai kartu Mentari sih dari dulu sejak SMA sampai sekarang itu sekitaran hampir 10 tahun sih. Aku nggak pernah ganti nomor. Ini Mentari, John. Asli Mentari banget. Nah, ini di depannya ada First, ada websitenya juga www.firstjeans.com kayak gitu. Oke, kalau untuk bagian apa lagi nih? Bagian kerahnya ya. Kerahnya ini nggak terlalu lebar dan menurut aku ini pas banget ketika ditekuk kayak gini ya. Ketika dipakai ini nggak terlalu lebar banget dan ini pas lah pokoknya. Nanti kalau untuk gambar on fitnya juga bakal aku kasih, aku tampilin ketika aku pakai gitu, John. Oke, jadi untuk ngeretnya, red menurut aku pribadi ini di harga retail 300 berapa aku lupa, dan aku dapatnya kan di harga 260.000. Menurut aku ini worth it banget sih, John. Untuk denim yang ketebalannya itu 13 OZ, yang aku lihat di deskripsi produknya sih kayak gitu ya, 13 OZ gitu. Menurut aku ini oke, nice banget. Misal kalian mau mix dengan celana chinos pen itu pun juga bagus. Entah warna chinos pen yang abu-abu ataupun krim, ataupun kalian mau nge-mix juga dengan warna celana jeans dengan warna yang hitam pekat ataupun warna yang putih kayak gitu, ini bagus-bagus aja sih, John. Oke ya, menurut aku ini jaket dari First, jaket denimnya ini oke banget di harga 260.000 ya. Aku dapatnya sih segitu, John. Dan aku juga puas banget dapat jaket ini. Udah sih gitu aja, langsung aku tampilin ya untuk gambar on fitnya. Thank you banget buat kalian yang udah sempetin nonton, buang-buang kuota untuk nonton video ini ya. Thank you. Jika video ini bermanfaat, like, comment, share, dan subscribe.